Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang kode. Di video kali ini, aku mau menceritakan satu mimpi buruk yang tidak terselesaikan. Kisah ini dialami oleh seorang laki-laki bernama Yongsop yang berusia 29 tahun. Nah, ceritanya, pada hari itu pekerjaan Yongsop agak banyak sehingga dia pulang rumah sedikit malam. Ya, tapi malamnya nggak sampai malam banget yang kayak jam 12 lebih, nggak. Masih jam 8 malam gitu loh. Jadi sebenarnya Yongsop itu tidak merasa takut ataupun merasa kayak ada kecemasan gitu, enggak. Sesampainya dia di apartemennya, di rumahnya gitu, Yongsop langsung naik tangga menuju ke rumahnya yang ada di lantai 17. Dan ini sebenarnya adalah rahasianya Yongsop untuk menjaga tubuhnya lebih fit meskipun dia tidak bisa ke gym di hari sibuknya. Dan waktu itu musimnya musim panas, sudah di bulan Juni. Jadi sesampainya Yongsop di lantai 7, badannya itu udah mulai berkeringat. Sambil menghela nafas, Yongsop tetap naik tangga satu demi satu. Gitu. Saat itu terdengar suara. Ya, suara yang agak aneh di telinga Yongsop. Mendengar suara itu, Yongsop kayak, loh, itu suara apa ya? Kok kayaknya aku pernah dengar sebelumnya? Dan dia langsung mulai berpikir, ini suara yang pernah aku dengar dari mana ya? Dan ternyata itu adalah suara yang juga didengarkan oleh Yongsop di siang hari waktu dia masih di kantor. Ya, dan itu adalah suara seorang perempuan menggunakan high heels, jadi bunyinya tok, 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 kayak gitu. Dan dia mikir, oh mungkin juga ada orang yang kayak aku ya, pulangnya naik tangga biar lebih sehat, lebih bugar gitu. Jadi dia nggak terlalu menghiraukan. Tapi, lama-lama suaranya itu jadi mengerikan. Karena suara tok-tok-toknya itu semakin membesar dan semakin cepat. Mungkin kayak gitu. Dan ini sebenarnya membuat Yongsop sedikit merinding karena semakin besar suaranya artinya kan orangnya semakin dekat kan ya. Dan waktu itu kondisinya Yongsop itu naik tangga kayak dua anak tangga gitu. Sekali naik itu dua anak tangga. Jadi udah bisa dibilang termasuk cepat. Tapi bagaimana bisa seorang perempuan yang menggunakan high heels tapi bisa lebih cepat daripada dia? Itu membuat Yongsop kayak bingung. Karena merasa gak nyaman, Yongsop berusaha untuk naik tangga lebih cepat lagi. Tapi suara high heel itu semakin mendekat dan suaranya ini tetap aja semakin membesar. Tetapi Yongsop menyadari bahwa ada sedikit perbedaan ketika suaranya itu sudah semakin dekat. Jadi pertamanya kedengarannya suaranya itu kayak gitu, kayak sama gitu. Tapi saat lebih dekat suaranya itu terdengar kayak dua suara pertama sama dua suara berikutnya itu berbeda. Entah kenapa Yongsop ini merasa kayak agak gak enak gitu firasatnya. Jadi dia mempercepat langkahnya. Bahkan kecepatannya itu udah sama kayak dia itu lari menaiki tangga. Tapi seremnya suara itu pun menjadi semakin lebih cepat. Kayak gitu. Wih ngeri ya, tapi ya kalau suara high heels gitu cepetnya ngeri pak. Dan suaranya ini seakan-akan kayak dia tahu kalau Yongsop itu juga jalannya semakin cepat. Suara itu makin mendekat, tapi Yongsop berhasil mencapai lantai 17. Dia itu akhirnya tiba di lantai 17. Dan seketika dia sampai di lantai 17, nggak tahu kenapa suara tok-tok-toknya itu menghilang. Sehingga Yongsop bisa merasa lebih tenang dan menghela nafas selega mungkin. Kayak gitu. Dan karena suaranya udah terhenti, Yongsop itu pengen memastikan gitu. Jadi dia memutuskan untuk membalikkan badannya dan melihat ke arah tangga. Dan mungkin seharusnya Yongsop tidak menoleh ke arah belakangnya atau bawah karena di situ Yongsop melihat seorang perempuan yang pucat berdiri di bagian bawah tangga di lantai 17 sambil menatap matanya Yongsop. Wanita itu menggunakan rok terusan yang berwarna merah dan juga mengenakan high heel berwarna merah. Tapi Yongsop bisa memastikan kalau itu bukan manusia karena tangannya itu begitu panjang. Tangannya itu sampai lutut katanya. Udah gitu kukunya itu juga panjangnya gak main-main. Yongsop juga bisa melihat gigi di dalam mulutnya itu berwarna hitam dan lancip-lancip.
Wanita itu tiba-tiba mulai menaiki tangga, tidak hanya menggunakan kakinya, tapi juga menggunakan tangannya. Dan saat dia menaiki tangga, tangannya ini kan kukunya panjang dan bunyi duduk pertama itu adalah bunyi dari kukunya. Dan saat kakinya naik tangga, baru bunyi high heels itu terdengar. Jadi ternyata bunyinya itu dua kali dari kuku dan dua kali dari high heel. Dan wanita itu jalannya itu aneh banget, menggunakan kedua lengan dan kakinya dengan cara yang sangat aneh dan menyeramkan, seakan-akan kayak tulang belakangnya itu terpelintir. Dan saking cepatnya itu hantu ataupun sosok itu merangkak, tiba-tiba perempuan itu udah ada di depan Yongsop. Jadi Yongsop masih belum sempat melarikan diri, tiba-tiba udah di depan gitu, sambil mengeluarkan suara. Dan wanita ini mengulurkan tangannya dengan kuku yang panjang ke arah muka Yongsop. Yongsop merasa ketakutan dan langsung menutup matanya erat-erat. Yongsop, kamu bercanda? Yongsop. Tiba-tiba suara familiar terdengar di telinga Yongsop. Yongsop otomatis membuka matanya. Tiba-tiba terlihat rekan-rekan kerjanya, koleganya itu sedang melihatin Yongsop dengan muka yang kaget. Kayak mukanya itu pada kaget. Yongsop mikir, loh, ada apa ini? Tiba-tiba ada yang bilang, masih ngantuk. Dan waktu dia menolehkan kepalanya ke arah sumber suara, dan ternyata yang bilang itu adalah Kwang Jun alias bosnya, dan lagi menatap Yongsop dengan muka yang penuh marah. Bosnya bilang, kamu ini beraninya tidur di tengah meeting, kamu ini nganggap saya apa kamu? Bosnya bilang gitu dengan muka yang sangat tersinggung. Dan Yongsop baru sadar kalau dia itu sebenarnya tertidur dan bahkan mimpi di tengah-tengah meeting. Bosnya ini malah marah karena Yongsop gak jawab apa-apa. Duh, kamu ini ngelawan ya kok gak jawab? Ngelawan kamu? Enggak pak, mohon dimaafkan pak, saya minta maaf pak, please pak, mohon. Saya janji ini tidak terulang lagi pak, please pak, mohon. Oh dasar, hati-hati kamu, jangan kayak gitu lagi ya. Jangan dong kamu. Iya pak. Tiba-tiba rekan kerjanya yang bernama Sora bilang, Manager Kim. Yongsop balas, oh iya ada apa manager pak? Jadi kan manggilnya pakai marga gitu ya. Jadi yang satu Pak Sora, yang satu Kim Yongsop. Rekan kerjanya tanya, lagi gak fit? Tadi waktu masuk ruang meeting itu mukanya tuh udah kelihatan capek, letih gitu loh. Jujur, aku tadi sempet khawatir sih. Beneran waktu meeting ketiduran. Lagi gak enak badannya. Aduh, ya ini gak tahu mungkin kayaknya lagi capek aja sih. Makanya minum vitamin itu yang rajin. Nih, tak kasih vitamin satu. Baik kan? Tidak di endorse. Oke, gak di endorse. Kapan itu dapat pas ulang tahun? Ya, ginseng merah gini. Tapi tidak di endorse. Yongsop menjawab, iya nih ya, mungkin saya butuh vitamin ini. Masa tadi tuh di waktu tengah meeting itu saya bisa tertidur? Dan bahkan sampai mimpi loh tadi itu. Masa tidur singkat kayak gitu bisa sampai mimpi sih? Iya, tadi itu saya lihat hantu pakai baju merah. Udah gitu merangkak-rangkak ke arah saya. Hah? Kok serem banget? Iya, pokoknya serem banget deh. Emang hantunya itu tangannya panjang gitu sampai kaki sini gitu. Yongsop yang kebetulan lagi gak lihat mendengar itu jadi kayak dan menolehkan kepalanya. Dan disitu berdirilah wanita yang tadi dia lihat itu. Oh, lengannya itu panjang kayak gini. Jadi kelihatannya hantu, tapi suaranya itu adalah suara Sora, yaitu rekan kerjanya. Dan wanita itu mulai mendekati Yongsop dengan suara yang kayak tadi lagi. Karena wanita itu mendekati lagi, Yongsop akhirnya menutup mata dan teriak, Pak! Pak! Halo pak! Tiba-tiba terdengar suara kayak gitu lagi, jadi Yongsop membukakan matanya lagi. Yongsop ternyata lagi berada di kereta bawah tanah. Jadi tampaknya dia itu tertidur di perjalanan menuju kantornya. Di pagi hari, Yongsop menghela nafas lagi. Aduh, bisa mimpi, terus mimpi lagi. Aduh, dia mikirnya kayak gitu. Pak, permisi pak! Jadi suara yang tadi bangunkan dia itu terdengar lagi. Dan saat Yongsop noleh, ternyata ada siswi SMA. Maaf ya, tadi suaranya Pak, misi pak. Kayak gitu ya. Jadi ternyata ada siswi SMA yang duduk di sebelahnya sambil menatap Yongsop. Dan dia bilang, Pak, earphone saya terbalik di tali tas bapak dan saya harus turun, jadi tolong dibenahi pak. Dan Yongsop langsung bilang, maaf, ini saya bantu. Jadi earphone-nya tuh kabelnya kelilit gitu di tasnya Yongsop. Siswinya bilang, nggak apa-apa pak. Kok suaranya aneh banget ya? Iya. Enggak apa-apa, Pak. Ya, pokoknya kayak gitu. Dan ya, pokoknya Yongsop berusaha dan terlepas juga talinya. Oke, ini udah ya, Dek. Dan waktu dia lihat,
Yongsop itu kaget lagi karena siswi SMA ini berubah menjadi perempuan yang dia lihat itu tadi, yang lengannya panjang menggunakan baju merah dan heel merah. Laki-laki perempuan itu menatap mata Yongsop. Dan laki-laki perempuan ini mendekati wajah Yongsop gini lagi. Wah! Dan Yongsop membuka matanya sekali lagi. Yang tampak sekarang adalah langit-langit kamarnya yang gelap. Tubuh Yongsop penuh dengan keringat, jadi udah basah semua. Yongsop mikir, aduh kok masuk mimpi buruk lagi saya. Aduh, dia udah agak ketakutan. Dan saat itu juga tiba-tiba pintu kamarnya Yongsop terbuka dan ada satu tangan putih gitu masuk dalam kamarnya. Dan seketika itu Yongsop itu langsung mengenali tangan itu karena itu adalah tangan wanita itu tadi. Yongsop melihat itu langsung kayak, aduh ini mimpi lagi. Dan dia berusaha untuk menutup mata erat-erat dan berharap bisa bangun dari mimpi buruknya ini. Tapi kali ini cukup berbeda. Meskipun Yongsop sudah mengejamkan matanya erat-erat, Yongsop tidak terbangun dari mimpinya yang kali ini. Justru tubuhnya membeku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dan sebenarnya Yongsop itu lagi tindihan. Karena dia tindihan, dia itu berusaha keras untuk tidak membuka matanya dan berusaha menutup matanya seerat mungkin. Tapi gak sengaja dia itu matanya sempat kebuka gini loh. Dan melihat wanita itu lagi. Saat itu sesuatu yang dingin menyentuh wajah Yongsop. Sebuah tangan yang kasar dan dingin ini berusaha membuka matanya Yongsop gini. Kelopak matanya kayak dibuka. Dan Yongsop berusaha untuk menutup mata. Dalam hati Yongsop cuma mikir, jangan sampai mataku kebuka, jangan sampai mataku kebuka. Dia itu berusaha menutup matanya. Tiba-tiba badannya ini terasa begitu ringan. Jadi Yongsop mikir, oh mungkin hantunya udah pergi ya, makanya badanku jadi ringan. Dan saat dia perlahan-lahan membuka matanya, Yongsop begitu terkejut karena tangan yang sedang memaksa mata Yongsop ini terbuka adalah tangannya sendiri. Oke, pol-pol. Jadi cerita kali ini menceritakan sebuah cerita horor yang membingungkan, bahkan dirinya sendiri nggak tahu kalau itu mimpi ataupun kenyataan. Nah, pol-polo, yakin ini bukan mimpi. Bisa jadi pol-polo sedang nonton rinding-dong di dalam mimpi pol-polo. Oke, pol-polo, kalau pol-polo suka video kali ini bilang apa? Rinding-dong. Oke, pol-polo, jadi video kali ini kayak gitu. Sisa 2 video lagi. Dan video yang ke-29 adalah cerita yang dialami sama mamaku. Jadi mohon ditunggu ya, Rek. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dulu mamaku itu sempat punya warnet waktu kita tinggal di kota Malang ya, warnet kecil-kecilan gitu. Dan biasanya warnet itu paling rame hari Jumat sama weekend. Pas mamaku noleh ke sana, ternyata ada kayak